Aku Tulus, pegawai DCPPR. Kerjaanku, nyari pembiayaan dan ngelola risiko dalam menutup defisit APBN. Sama kayak yang lain, pengen deh bisa terus berkembang agar bisa lebih banyak berkontribusi. Namaku Tulus, karena menurut ibuku, aku tuh harus... Tulus, semangat dong. Tunjukin kalau lo bisa menonjol. Masa gini-gini aja? Bagaimana bisa jadi pegawai yang berprestasi? Emang harus gimana? Ya harus vokal, aktif, dan kontributif, Lus. Cek casing dulu deh. Pegawai berprestasi itu harus kelihatan semangat. Rapi dan ramah. Ini kayaknya agak berlebihan deh. Kayaknya iya deh. Apalagi, Bang? Nah, lu harus lebih vokal. Kasih pendapat. Komentar terus, Lus. Desak ide dulu sampai diterima. Jangan kasih kendor. Bang, kayaknya ide yang kemarin berlebihan deh. Ah, perasaan lu aja itu. Aku dipanggil Pak Oka kemarin. Bapaknya bilang. Kayak Mas Tulus lupa dengan rules berbicara di forum. Saya nggak marah, oke? Okay. Wah iya itu, Pak Oka sih fix marah, Lus. Oke, okay. Plan kedua. Coba lebih aktif, Lus. Lu harus jadi sosok problem solver. Kasih motivasi, kasih solusi, harus sat-set das-des. Bang, makin ngaco nih demo nih. Sabar, overthinking aja kali. Enggak bang, Rizka tuh sampai bilang. Tuh, kita tuh punya dua telinga dan satu mulut. Cukup dengerin, gak usah ikut campur. Waduh, udah aing maung itu. Ya udah, jalan terakhir aja Lus. Lu harus lebih kontributif. Pastiin dapat peran sentral di tim. Optimalkan kinerja pas ada Pak Oke. Jangan sampai kelihatan lemes. Harus sering scanning, observing, baru deh. Act like a lion. Aduh, gara-gara abang nih, aku malah dikira cari muka doang. Waduh, lu kan udah punya muka. Nah justru itu, sekarang jadi punya dua. Abang udah pernah jadi pegawai berprestasi belum sih? Belum sih. Waduh, Bang Andos, Bang Andos. Ya, rupam deh Niki. Lu sekarang saja nih, mau pengen datus pegawai yang kan lebih migunani. Saniki. Ayah tegas dikira patus rai. Kue mesti lali. Kue ki mungkari nyalingi maring jeneng mule. Tulus. Ibu menehi jeneng kui, ben kue ki selalu jujur marang atimu dewi. Ngrungokne atimu, lan tumindakmu ora perlu digawe-gawe. Nanging sing sesuai karo atimu. Jadi itu tadi adalah arti ketulusan menurut saya, Pak. Terima kasih.